Oke, balik lagi di game One Piece Burning Wheel. Iya, kali ini gua akan gacha lagi ya, dan akhirnya gua level 60. Setelah sekian lama ya gua enggak bikin konten. Ya enggak lama sih sebenarnya, baru berapa hari ya. Soalnya ya emang udah mentok ya. Gua nunggu level 60, entar gua sekalian guide fitur baru, kemudian juga bakal ada gem, equipment ya. Iya, gua nunggu level 60 dulu, dan iya, di level 60 berasa banget perbedaannya. Si Kuzan, serius, si Kuzan level 60 jadi monster ya, padahal sebelumnya tugas dia cuma beku-bekuin doang. Level 60, gila sakit banget SX-nya ya. Mungkin karena ini ya, SX? Oh ini. Nah mungkin ini 100%. Ya kok sama, mana sih yang, nah ini mungkin ya. Gua gak tahu yang mana, pokoknya yang jelas damage-nya sakit banget, udah kayak true damage. Nah ini mungkin ignore target as attribute resistant. Gila, tiap SE keluar damage-nya gak masuk akal. Damage-nya gak masuk akal ya. Mantap sih. Oke, itu langsung aja kita gacha ya. Gua pengen bintang 8 ini. Si siapa? Si Fujitora, karena talentnya udah kebuka ya. Sayang banget kalau nggak diaktifin. Oke, let's go. Gua tahu tempat yang baru ya. Ya nggak baru sih, mungkin gua yang baru tahu ya. Katanya di bar, katanya ya. Kata teman-teman di bar kita bisa dapetin char-char bagus. Let's go. Kali aja dapet Kaido. Jangan Kaido ding. Kali aja dapat Fujitora atau mungkin New World Akainu ya, karena udah mendekati level 80 ya. Ya ntar habis equip gem, gua bakal menuhin album ya. Ntar gua level 60 semua, gua evolution semua ya. Pokoknya sampai nyala, pokoknya udah totalitas level 60 ya, harus dinyalain semua karena udah mulai berasa level 60. Oke, let's go, bisakah gem segini sampai bintang 8 nanti ya? Ayo kasih gua yang baru. Ya tenang, ntar gua juga bakal bikin konten animasi skill ya, jadi sabar. Seru, gua sebenarnya agak pusing ini ya. Gua pikir-pikir banyak konten banyak rezeki ya, banyak konten gua bikin pusing. Aduh, salah akan. Kenapa sih selalu Akainu ini, Monton, kasih New World depannya. Nah, kenapa selalu Akainu itu, astaga. Gua pengen yang New World ya, atau mungkin kasih gua Katakuri. Alah, bukan dong. Kau tak dapat berapa Akainu itu, astaga. Oke, masuk TV. Aduh, enggak ternyata. Ini juga dapat Akainu, kasihan banget ya. Nasib kita sama, bro. Kita di spam Akainu. Emang gak jelas red up-nya ya. Tapi kayaknya tim gua udah mentok sih. Gua gak mau gonta ganti ya. Mau gua ganti siapa coba? Super penting. Kuzan, damage-nya sakit. Kaido Big Mom, kemudian siapa namanya, Fujitora ya, penting semua ya. Mungkin ntar nunggu char baru kali ya, ntar baru gua masukin tim ya. Lagian build tim juga susah lagi ya. Naikinnya maksudnya ya, kan kita butuh golden soul lagi buat ke bintang 8. Ayo, semoga setelah sekian lama tidak gacha ya, semoga kita dikasih char New World. Udah bosan dapat Sentomaru ya. Sekarang udah gak Sentomaru. Akainu sekarang. Ada yang lain kek. Loh, ada Sengoku ternyata. Gua baru tahu loh ada Sengoku. Gua kayaknya seumur hidup Rerot. Seumur hidup ya. Pokoknya selama gua Rerot, kayaknya gua gak pernah dikasih Akainu. Emang Akainu sih. Dikasih Sengoku ya. Kalau yang New World banyak, gua gak dikasih banyak char New World ya. Cuma yang non New World ya, gua gak pernah dikasih Sengoku ya. Ada ternyata. Para. Wah, sesa.
Ayo dong. Dan untuk berita banner baru, gue masih belum tahu ya kejelasannya. Di Discord juga tidak ada omongan apa-apa. Ya nikmatin aja sih. Gue rasa yang server ori juga apa ya agak pelan mungkin ya. Soalnya ini harusnya ya Char New World itu harusnya limited. Cuma di server ini langsung digabung charnya ya. Jadi ya gue rasa hitungannya udah agak ngebut. Jadinya ya mungkin kita harus nunggu agak lama ya. Telat lu telat, tapet akai lu telat. TV-nya telat. Sudah dari tadi dapet akai lu. Gila ini masih belum dikasih CSR ini ya. Setelah akai lu. Aduh. Ayo dong. Masa gua tiap gacha cuma buat ke bintang 8 sih? Ya bener, ke bintang 8. Cuma ya kalau ampas terus ya jangan. Aduh, bukan yang New World pulang. Ya jangan ampas terus. Gantian dong. Aduh, gila. Gua 120 KRD ampas. Berapa lagi kemarin? Gila, gua kemarin gua hitung-hitung habis banyak loh. Cuma karena emang tujuannya ke bintang 8, jadi gak berasa ya. Ampasnya gak berasa. Itu sebenarnya ampas banget. Aduh, ini gak ada SSR pula. Oke, sampai dapat SSR. Ntar kita pindah ke sumur lagi ya. Kayaknya sumurnya udah dikuras kayaknya, sumur Arlong. Harusnya udah dikuras ya. Masa gua gak jadi sana ampas lagi ya. Setelah berapa kali gua dapet Char New World di sumur ya. Mana ini bat? Oh, New World Akainu itu punya gua. Jangan diambil New World Akainu. Aduh. Gila tulisannya New World Akainu. Itu punya gua, woi. Aduh, gua kapan dikasih? Ini terlalu kejam. Ayo, ayo, ayo terakhir New World, New World. Alah, Absolom. Hah. Ayolah. Gila, gila. Gua udah mulai pusing. Kok susah banget ya? Mentang-mentang line up gua udah lengkap ya. Terus line up gua menurut gua udah lengkap ya. 2 support kemudian 3 DPS. Itu udah cukup banget. Ya cuma ya gak gitu juga dong. Muntun. Muntun atau Garena sih? Hey Garena. Ayolah. New World itu aja lah. Law, law, law. Kasih gua New World law. Lumayan soalnya. Oke, belum? Alah, jago. Kok masih gak ada sih SSR-nya? Gila. Gak. Kok single sih? Yang single cukup gua. Gacanya jangan. Gacanya jangan single ya. Ayo, ayo, please. Ayo, Garena, come on. Gua tambah parfum. Mampus, dapet Centomaru. Mampus, siapa itu namanya? Gak bisa di rollback. Ya, kasihan banget dapet Centomaru. Centomaru gua sampai keluar aura ya. Padahal gak gua naikin pakai Golden Soul. Gila, gila. Please, please. Kali ini, kasih gua New World. Soalnya gua mau aktivasi semuanya ya. Biar nambah stat. Aduh, Eustas gitu. Satu lagi. New World. Satu lagi. Aduh, enggak. Oke, kita pindah ke sumur. Ini udah bisa naik belum bintangnya. Gua naikin dulu ya sebelum. Sebelum gua kilaf. Ntar. Oke, gua kurang 10 kali multi ya ke bintang 8. Berarti enggak cukup berarti ya. Iya, gua tinggal berapa ini? Enggak cukup. Ya udahlah ya, lanjut kapan-kapan lah ya. Oke, kita pindah tempat. Yang penting gua pengen gacha dulu ya. Ini mumpung firasat gua lagi bagus ya. Gua yakin. Aku percaya Garena pasti memberikan yang terbaik. Berarti gua kurang berapa? 5 kali multi ya. 5 kali multi kurang golden apa? Soul jadinya ntar berarti kurang berapa? Golden Soul-nya kurang 50 kayak, berarti kurang 5 kali multi. Ya, besok bisa sih.
Tinggal AFK aja udah dapat banyak itu buat gacha. Oke, kita ke sumur. Kita ritual, ritual di sumur. Oke, let's go. Para. Tolong. Gila, ini orang kok dapat terus sih, eh? Anda GM apa gimana tumbas chip, eh? Kok ini orang dapat terus sih? Lu gacha berapa kali? Lu perasaan sama gua jarang nongol ya? Anda beli akun apa gimana itu? Terus dapat terus lo dari tadi sih, siapa tumbas chip? Ada apa di World Akai itu? Pula bikin gua tambah emosi. Ayo come on Garena, kasih gua bagus. Kalau gua dapat Fujitora ya berarti gua bisa menghemat. Gua bisa menghemat Golden Soul. Ya benar ya Golden Soul ya namanya. Oke, masih belum ya pemanasan mungkin. Positive thinking ya. Selalu berpikir positif walaupun enggak bisa harusnya. Kapan gua dapat? Ya paling enggak apa kayak Luffy juga enggak apa-apa ya. Buat lihat animasinya. Iya, Luffy, Zoro ya kan. Lumayan lihat animasi. Daripada lihat animasi Big Mom terus ya, gua udah bosan. Serius gua udah bosan. Animasi Big Mom, Kuzan, Kaido ya. Karena tiap arena ketemu itu terus, nggak pernah jarang ketemu yang lain. Entah sisanya selain tiga orang itu ya, sisanya bebas. Empat yang sering dipakai itu Big Mom, Kaido, Kuzan, Fujitora. Dah satunya bebas. Kadang Akainu, kadang Chopper. Kemudian kadang si siapa ya, Katakuri ya. Satunya pokoknya bebas. Empatnya pasti itu empatnya ya. Big Mom, Kaido, Fujitora, Kuzan. Dah itu cepet-cepetan speed itu. Dan gua belum main speed ya karena gamenya kurang. Jadi gua alotin dulu ya, ntar gua bahas di video selanjutnya mungkin ketika bahas apa tips equipment ya untuk ke level 60 ya. Karena gua lihat yang nambah speed juga nggak ada equipmentnya. Jadi daripada lu speednya nanggung ya, apalagi gemnya kurang speed, mending nggak usah main speed ya, percuma kalah sama musuhnya ya. Lu alotin badan aja biar nggak kena one combo apa ya, one turn kill ya, paling nggak survive di turn pertama ya, walaupun kalah jalan ya. Karena agak langka cari gem speed di sini ya. Kalau Sultan kayaknya tinggal beli dapat gem speed ya. Kalau kita tim pemulung handal susah ya. Gua refresh habis berapa itu cari gem speed gak dapat di sail ya. Di sailing kan itu kan kita bisa dapat gem ya. Itu gua cari gem speed gak ketemu ya, akhirnya gua nyerah. Ayo nih Watson. Gila gua di sumur kok malah gak dapat SSR ya. Ada apa dengan sumur ini? Apakah kesaktiannya udah hilang? Aduh, jangankan New World, SSR pun gak dapet. Ini sungguh menyedihkan. Gua di bar suram, di sumur suram. Mana lagi tempat gacha? Kemarin ada yang bilang, apalagi ya, kok gua lupa sih? Gua yang inget sumur itu, kok sumur? Gua yang inget ya di bar itu, sisanya gua lupa. Coba kalian komen tempat keramat lagi ya, ntar kalau inget gua samperin. Kok nama gua belum keluar-keluar ya? Ini telat-telat banget sih. Mampus Sentomaru! Mampus lu dapet Sentomaru! Gua doain bintang 8. Biar gak gua doang. Biar gak gua doang korban Sentomaru. Ayo! Alah! Habis ternyata. Kapten, katanya apa tadi? Person you want is here. You want apaan ya? Gua pengen you want Akainu. Lu kasih apaan dari tadi? Ayolah. Kalau misal gua dapet you want Akainu, berarti gua pengen apa lagi habis itu ya? Aduh, gila pede banget. Ayo, paling gak you lah. Gila, gua udah habis berapa gacha? Gak pernah dikasih, Nio.
Itu harus berapa kali lagi biar dapat new? Mau buat apa? Aktifin aktivasi ya biar ntar statnya nambah. Please. Alah. Ah, udah habis dong. Gila, gini amat. Kurang ya. Ya udahlah ya. Kaizoku gokku wa kore mo. Keganin wa gozansen ka? Oke, kurang 4 kali multi. Ya, gua nunggu reset sih bisa ini. Oke, itu aja penunjuk gua kali ini ya. Apakah kalian udah level 60? Komen aja di bawah. Yang jelas level 60 penting, bro. Oh, karena kenapa ini kemarin di apa namanya diprotes karena ini ya, ignore S atribut resisten jadi sakit banget. Oke, itu aja mungkin video kali ini. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe bro agar gue makin semangat di video. Sampai ketemu di next video. Aduh, gua gacha di mana ini biar dapet. Pusing. Oke, gua gak jadi off ya. Padahal ini gua habis live stream ya. Kemarin itu gua record live stream ya. Nah, ternyata ketinggalan beritanya ya. Oke, ini ada teaser tanggal 1 ya. Gua gak tahu bakal ada acara apa ya. Cuma bocorannya ya. Bocorannya Unknown Captain and Pirates ya. Kapten dan bajak laut ya. Kalau kita lihat di char ini mana ya? Atau kalau kita lihat di sini ya, kapten plus apa ya tadi, kapten plus bajak laut ya, gua rasa buah yang baru ya, Cavendish atau mungkin Mihawk ya. Mihawk bukan pirates atau apa, bukan kapten ya, dia solo, dia nggak punya kru ya. Jadi iya, gua nggak tahu bener atau enggak. Ya, jadi kalau kalian emang pengen nabung ya silahkan, apalagi yang char kalian belum meta ya. Kalau gua sih tetap ngegas ya, soalnya nanggung banget. Ya ntar dipikirin lagi lah ya ntar kalau gua gacha buah ya. Yang jelas gua pengen ke bintang 8 si siapa namanya, si Fujitora ya. Cuma kalau kalian, kalau charnya emang belum lengkap, kayak masih pakai Sentomaru, masih pakai char yang nggak new world ya, itu silahkan ya, silahkan gacha ya. Tapi gua rasa kalian pasti bisa gacha ya, karena apa namanya, karena gratisannya banyak di game ini ya. Jadi ya bisalah gua rasa. Ya, jadi tanggal 1, ingat tanggal 1 ya. Kalau kalian pengen nyimpen ya silahkan ya, tanggal 1 Unknown Pirates sama kapten ya. Gua rasa buah sih. Kalian, menurut kalian siapa? Boa atau siapa? Komen di bawah ya. Apalagi buat para sesepuh yang main di server lama ya. Soalnya gua nggak tahu urutan char keluarnya ya. Cuma kalau dilihat dari tulisannya sih Boa ya. Oke, ya udah, aku lanjutin gacha lagi ya. Karena ini udah reset ya. Karena ini udah reset ya. Mari kita gacha lagi. Gua kurang 4 kali multi ini. Tapi kita habisin sekalian ya. Kita habisin sekalian karena gua sekalian cari itu. Cari apa namanya? Kok gak ada suaranya? Gua sekalian cari. Oh, ada suara musiknya. Nah, Golden Soul gua naikin sama Soul Mastery ya. Jadi kita penghabisan sekalian. Oke, biar suaranya gak tabrakan sama gak tabrakan sama si siapa namanya? Harvest Moon ya. Aduh, gua gak bisa gacha dong. Oke. Mari kita di sini aja, di atap ya, di atap-atap. Ya, padahal gua niatnya udah off ya, ternyata ada berita baru ya. Berita char baru, kayaknya sih buah ya. Kayaknya sih buah, dan katanya sih buah bagus buat ngonter Kaido ya, katanya. Katanya sih gitu ya. Jadi kalau kalian kesulitan gacha, apa kok gacha? Kalau kalian kesulitan buat bunuh Kaido, ya silahkan gacha. Gua paling juga gacha kok. Cuma gak tahu bisa habis berapa ya.
Tapi gua rasa lu sehari dapat 7.500 atau berapa ya? Gampang, maksudnya resource-nya banyak ya. Tinggal apes atau enggak ya. Kalau ada sistem rate up sih gua rasa pasti dapat ya. Yang masalah kalau nyampur kayak gini ya susah. Orang yang new world yang lain aja belum dapat, mau dapetin yang baru ya. Berharap aja semoga rate up ya sistemnya ya, bukan ngikut campur kayak gini ya tambah susah. Kalau campur kayak gini susah dapetnya. Oke, gua skip aja kali ya. Ntar mungkin next video aja gua bahas gem dan equipment ya. Aduh, Sengoku, padahal gua udah seneng yang paling belakang. Sengoku bagus gak sih? Kayaknya gak new world ya, Sengokunya Sengoku cupu ya. Iya, Sengokunya kan gagal pas perang Marineford. Oke, paling gak gua dapet char baru lah ya, bersyukur. Gacha di atap bro, ingat gacha di atap. Ya, car baru. Ya kan, gak penuh kan bunderannya kan. Oke, kita balikin lagi ya, karena penasaran doang. Oke, kita skip set ya, biar cepat, gue udah capek soalnya. Udah skip SR semua. Aduh, males. Oke, ya udah kita naikin. Isomiyasho. Yeay, akhirnya tinggal Soul Mastery ya, biar sama-sama 400k powernya. Aduh, gua nyari gem dari mana ini? Gua pengen gacha, masalah ini nggak bisa digabung ya. Bisa nggak sih? Ya kan, nggak bisa digabung, ngeselin. Ya udahlah, itu aja lah ya. Ini nggak ada reward soul jade apa ini? Aduh, gua mau soul. Oke, makasih yang udah nonton. Aduh.